Assalamualaikum semuanya teman-teman, selamat siang, pagi menjelang siang ya, karena baru mau jam 11. Ini aku tuang minyak, kira-kira ya satu sendok makan. Saya mau numis labu kuning ini teman-teman, labu kuning ya, tapi jangan dibuang kulitnya. Kita potong-potong aja, ini saya mau tumis untuk nenek ya. Saya tumis, nggak sebelah sih, cuma campur ini, gini. Mau saya potong-potong dulu ya. Sekarang saya goreng dulu bumbunya, biasa jahe. Jahe, bawang putih, bawang daun, dan bawang bombay ya teman-teman. Ini aku mau tumis dulu. Bawang putih, jahe, bawang bombay, daun bawangnya nanti terakhir aja. Kita goreng sampai harum. Ini kalau orang sini, kalau nggak di sup, ya ditumis juga boleh. Saya potong seperti ini, labunya agak gede-gede ya. Ini udah harum, kita masukkan labunya. Boleh ditus juga enak ya teman-teman, labu sama kunyit sama wortel ya. Masih tetelan, enak. Kita cuci tangan dulu. Labu ini banyak vitaminnya. Tidak pakai gula ya teman-teman, ini kalau pakai bawang bombaynya nanti jadi manis. Saya kasih garam penyedap rasa dan merica sedikit-sedikit aja, sedikit garamnya ya, biar kalau ingin labunya manis. Kalau punya labu tuh biarkan dulu satu bulan ya, kalau punya saya kemarin metik, saya biarkan dulu, nggak usah masak. Ini masak yang beli atau ada yang beli juga udah dari tak lama atau baru. Sekarang saya mau kasih air ya. Saya kasih sedikit kecap bangol ya, karena saya kalau masakan itu kalau nggak pakai kecap bangol kayak kurang sip, sedikit aja.
Tapi nanti kalau untuk ini saya fokus lagi di Magicom ya, soalnya nih kalau di sini bisa tutup dulu dalam 10 menit ya. Ya, 5 menit lah boleh. Nanti sebentar lagi saya menumis lagi kak. Jadi apa pare untuk ayi teman-teman, tapi pakai kacang kedelai hitam ya, nanti habis ini. Jadi saya semuanya masak aja. Biasanya sih ada anak nenek, sekarang kayaknya nggak ada. Nah ini nanti bumbunya untuk pare ya. Oh lomboknya belum dikasih ya, kasih lombok satu lah biar ada pedas-pedasnya dikit. Saya lihat belum teman-teman, masih suwi. Tadi patutnya dikukus dulu sebentar, saya lupa. Kalau pengen cepet. Saya masukkan bawang daunnya ya teman-teman. Nah ini bawang daunnya kita masukkan semua biar harum nanti. Tutup lagi. Kita tunggu 2, 3, 4, 5 menit lagi ya. Sambil ya ngobrol-ngobrol tentang cuaca di sini teman-teman, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, tidak menentu cuacanya. Itu kadang-kadang saya pun sebentar-sebentar kurang enak badan gitu, mas kayak pargel gitu ya teman-teman ya.
mungkin nggak boleh banyak AC ya teman-teman, kurang gerak ya, cuma di sini-sini aja. Kalau di rumah kan jalan-jalan kemana, paling di sini saya ke pasar juga ya, nggak setiap hari sih. Bentar lagi teman-teman tuh udah mumpuk. Empuk teman-teman. Oke, nanti saya ngambil dulu untuk lele mau saya kukus di magicom. Saya ambil dikit untuk lele. Kalau punya lele kan harus lembut. Si jagung manis, wow, terus dan terus lakukan sama teman-teman bentar ya. Sudah agaknya teman-teman nih. Sudah tuh. Oke, kita matikan apinya. Labu kuning selain di sop bisa juga ditumis. Ada yang bumbunya cuma jahe tok, ada yang bawang putih tok ya, terpulang selera ya. Tapi kalau bisa labu kuningnya diletak dulu 1 bulan ya biar manis. Jadi kalau manis mah tidak usah pakai apa, cuma sejumput garam sudah cukup. Oke teman-teman, ini dia tumis labu kuningnya sudah selesai. Ini sangat bermanfaat untuk kesehatan ya. Tidak usah pakai apa-apa. Jadi kalau pengen bersemangat, labu kuning jarang dipakai cabai ya. Jadi ini untuk kalau di sini kan banyak jaga lansia, jadi kita masak untuk lansia ya seperti ini. Enak, kesukaannya orang tua-tua ini. Oke, assalamualaikum, bye-bye.